banget tinggi banget tempatnya eh teman ya untuk video ini saya mau review ya untuk anggur banana kayaknya udah ada yang mulai matang ya jadi kita mau cobain kita icip rasanya seperti apa sih banana itu yang matangnya cukup lama matangnya cukup lama teman ya ini masih pentil ya ini ini kira-kira udah ada dua bulan lebih nih pentil nih udah ada dua bulan lebih masih kelihatan kayak gini ya ini kalau yang ninel tuh udah mulai ada yang veresen ini kalau banana masih tuh masih kelihatannya ini masih separuh waktu <tuh> masih separuh perjalanan ini untuk mateng nih masih lama masih lama banget ini dua bulan nanti Ya kira-kira 4 bulan lah 120 hari untuk uh, Pematangan dari bunga mekar itu ya Bukan dari pangkas ya Dari bunga mekar itu saya hitung-hitung Memang sekitar 120 hari Cukup lama emang banana itu ya Cukup lama banana untuk uh, Pematangannya ya, Ini kondisi buahnya Emang mulai banyak ya Bunganya juga banyak di sebelah situ juga Udah mau keluar sampai ke bawah-bawah Yang bagian bawah kemarin Yang kasih lihat itu kena jamur ya kalau ini kan musim hujan ini lumayan nih jamur putih-putihnya banyak ini ya ini kemarin habis semprot saya semprot seminggu dua kali ini sampai ini karena ada jamur putih takut kayaknya hancur lagi kayak dulu ya ya ini kondisi buahnya banana ya nanti kita mau cobain itu ada satu dompol yang udah kelihatannya udah matang dan satu dompol yang di bawah itu udah dicicip kemarin sama tamu udah tinggal sedikit karena pendek ya tinggal diraih doang bisa kalau yang ini kondisinya tinggi susah orang nggak bisa ngambil nih kondisi posisinya kalau yang bawah orang bisa ngambil kita tinggal hotel aja gitu jadi ada tamu pada ngambil tinggal dikit <laughs> oke kita lihat ya ya kita posisi masih di atas nih ya lumayan tinggi Nah itu yang kelihatan kuning itu <laughs> Memang disebut banana Dia matangnya kuning tuh Masih ada satu dompo Itu udah banyak yang pecah Itu kemarin tuh Tuh kelihatan juga udah jarang-jarang Udah pada pecah Ya ini buahnya yang masih kecil Nah ini buahnya yang oh, Udah mateng ya Warnanya kuning Kayak Kayak pisang, namanya juga dibilangin banana ya, panjang-panjang kayak pisang, pas amat ya, namanya banana ya, cuman buah nggak mulus, banyak bintik-bintik hitam ya, jamur itu, tapi alhamdulillah masih bisa selamat sampai bisa kayak gini kondisinya, coba kita ambil. Emang udah bener mateng apa belum? Tuh jatuh ya. Dan ini kondisi buahnya. Tinggi ini tempatnya. Saya juga agak takut ini. <tuh> ya. Kita pakai kemari. pakai kamera depan. Kita cobain. Lumayan ini agak panas siang ini ya. siang-siang sekitar jam berapa ini? Jam 2-an. Tapi angin lumayan sepoi-sepoi enak. <laughs> Di atas para-para. ya kita cobain nih ya anggurnya si banana nih. Yang saya nungguinnya udah udah cukup lama. <laughs> Buahnya kayak gini. Ya sama Jari ya hampir sama lah sama jari ya kalau jempol jauh ini mah jempol Mungkin jempolnya tapi ada juga yang gede dia emang bentuknya panjang ya cakep dia bentuknya cakep banana Saya cobain manis dia lah banana itu rasanya manis Keras hampir kayak Dixon tapi kalau Dixon ada sepet ya ini enggak ada bijinya udah tuh coklat ya udah coklat tapi ini belum karena musim hujan manisnya kalau diukur mungkin brick saya enggak punya ya ukuran bricknya kalau ini brick mungkin hanya sekitar 17 kali 17 18 kali manisnya enggak manis banget karena musim hujan ya manis gitu ya. kering dia kering biji udah coklat ada cuman satu <tuk> bijinya cuman satu manis teman manis banana emang nggak ada sepetnya manis kayak ya kayak Dixon keras banget ya Dixon kan keras banget ya cobain lagi yang kita coba lagi cari yang lebih ini mateng coba Bersihin dulu <laughs> ada jamurnya ada item-itemnya bersihnya pakai kaos saja pakai kaos saja dibersihnya tuh bikin celung dibersihin pakai kaos Ya, di banana ada dua bijinya, tanpa pakai ga nih. Kalau sama saya kasih ga nih, kayaknya buahnya dia panjang, biji bisa hilang. Kayak kemarin kan, Dixon banyak yang hilang bijinya, nggak ada kulit, kulit agak tebal agak tebelan dikit ya kalau Dixon tipis kresnya ini kres manis ya mantep lah nggak sia-sia sih nungguin lama matangnya si banana buahnya banyak nih bunga yang baru-baru ini sampai ke bawah-bawah bawah itu banana nggak sulit ya teman ya nggak sulit untuk pembuahan nggak karena dia hanya butuh waktu aja kalau udah satu tahun lebih udah pada nongol sendiri tuh bunganya tuh dipotes-potes tuh ya kemarin saya kasih videonya dipotes lagi potes lagi udah nggak berbuah nggak ada bunga potes lagi nggak ada bunga potes lagi udah dia keluar bunga sendiri tuh <laughs> gampang ya nanti saya cobain yang di bawah lah yang di bawah nanti manisnya saya belum nyoba ini you know, tuh malah tamu-tamu aja yang nyobain saya, saya belum sendiri belum nyoba Kita cobain yang di bawah ya Coba yang di bawah ya masih agak hijau ini kalau di atas nih kuning banget karena dia kena matahari ya full kalau yang di bawah dia agak hijau karena dia teduh ya di bawah ya buahnya nggak kena panas kalau ini mah benar-benar sorot panas makanya warnanya kuning ya kita cobain yang bawah Oke kita udah pindah di sebelah ada bawah ya tadi tinggi ya tetap aja ini pakai Steger juga <laughs> uh, ini uh, cobain banana ini kayaknya masih warnanya masih hijau banget ya kalau tadi kuning ya tapi kalau dari umur kayaknya masih sama aja ini bunga ini ada tiga dompol itu mekarnya sama bareng gitu waktu mekar buahnya tadi cuman kalau yang sana itu warnanya kuning karena dia kena panas full matahari ya yang ini apa dia di bawah ya teduh kayak nah ini daunnya kan tadinya lebat Ini saya kurangin karena kemarin ada ada jamur dikit-dikit ya kita buangin kita coba yang ini tapi kayaknya masih hijau banget coba matang nggak ini ya ini belum dicobain kalau yang dompolan ini mah jumlahnya ya panjang-panjang ya bagus bagus-bagus Lumayan cukup bagus ya Panjang-panjang ini tanpa ga ini ya Normal ini Original Tanpa di ga Dia udah panjang ya Udah bagus nih banana Jadi kalau sama di ga Mungkin bisa lebih Agak panjang lagi ini Bersin dulu banyak Bintik-bintik hitam ini Ini manisnya ada Agak kurang ini Karena bijinya masih ya belum belum sempurna ini berarti masih tuan yang tadi ini masih satunya hijau bahasa satunya coklat belum belum matang ini masih kayaknya masih lumayan ini nunggu nunggu matang dulu nih kayaknya manis manis mah udah manis nih cuman kurang manis banget kalau tadi itu manis banget ini ada tuh udah udah habis ini yang udah sini nih ini tuh pada pecah lagi ya ini kemarin di udah banyak dicipi-cipin saya malah belum icipin ini saya coba ngambil ini banyak tamu kemarin ini nyampe kalau dari bawah bisa 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 diraih walaupun agak tinggi bisa krai. kemarin ada tamu kemarin udah itu cobain aja adanya banana yang lain ninel terus habis Ninel juga masih hijau adanya banana Kulitnya mah agak tebel ya ini kalau banana ini kulit agak tebel keras banget hmm. ini bener lor ini kayaknya yang pertama ini udah hmm. lebih manis dari tadi bijinya bijinya coklat ih mantep ini mah manisnya beda ini manis banget ya kalau tadi kan kena panas kali ya Pak, rasanya manisnya itu manis, tapi kayak namanya juga kena panas kan kayak hambar gitu. Kalau ini kan di bawah ya adem ya. Kalau kita petik, kita diemin satu atau dua hari, uh rasanya mantep banget ini. Benar lur, temen ya, nggak rugi, jangan takut tanam banana, bagus buahnya memang agak lama dikit tapi rasanya manis enak enak manisnya nggak kayak teran ya kalau teran tuh manis datar itu yang seger nih seger banget manisnya bener enak ini cobain lagi nih aduh bener ini kemarin makanya tamu kemarin motel lagi motel lagi nih makanya tamu kemarin nih nyobain nyobain lagi nyobain. pada ngambil nyobain lagi pak udah nyam ngambil, ngambil ternyata emang ya emang enak sih baru ini saya malah nyobain ini manis manis benar manis oke teman ya cukup sambil di sini review ini anggur banananya ya jangan takut tanam banana emang usianya agak lama ya teman ya ya usianya agak lama di atas satu tahun tapi kalau sudah berbuah sudah umur kita potes-potes buahnya cukup banyak bunganya cukup banyak jangan takut ini banyak yang pada dibabat ya sayang sekali ya rasanya mantep ada tiga dompol usianya mungkin berbeda ini mungkin yang tadi yang umurnya lebih tua mantap manisnya kalau yang tadi manis manis sudah manis bijinya sudah ada coklat Cuman karena dia kena panas dia agak hambar ya kurang enak kalau ini marisnya udah benar enak jadi kita petik kita taruh satu atau dua hari kita makan udah udah benar-benar banana Oke teman ya untuk review banana hari ini salam semuanya semoga sehat selalu bye bye